warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bupati Seruyan menyerahkan hibah tanah kepada Kodim 10 Sampit Torem 102 Banyu Panjung untuk dibangunkan Kodim di Kabupaten Seruyan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Rem yang telah berkenan hadir di Kabupaten Seruyan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran yang telah selama ini bisa bekerja sama dengan kami bersinergi dalam membangun Kabupaten Seruyan. Demikian juga selama ini kami ada kerjasama dalam hal tentara menunggal masuk desa di beberapa tempat dari Dandim sebelumnya, dan saat ini di tahun 2022 ini rencananya akan ada kegiatan membangun jembatan di Desa Penyumpa, Kecamatan Seruyan Tengah. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Seruyan menyerahkan hibah tanah kepada TNI, dalam hal ini Kodim 10 Sampit, agar mohon kiranya segera dibangunkan Kodim di Seruyan dengan luasan 3,8 hektar. Menurut izin jenderal, ini surat hibah tanah untuk Kodim Seruyan nantinya kami serahkan kepada Jenderal Putra Komandan Korem 102 Panyu Panjung. Mohon kiranya jenderal bisa direalisasikan, dibangunkan Kodim pada saatnya nanti. Terima kasih Bapak Bupati Seruyan. Saya atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan dinas terkait yang ada di Kabupaten Seruyan atas kepeduliannya menghibahkan tanah seluas 3,8 hektar sekaligus dalam bentuk sertifikat. Semoga amanah yang diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan berdampak positif pada wilayah teritorial Kabupaten Seruyan. Amin ya Robbal. Amin. Saat ini saya berada di lokasi rencana untuk Kodim Seruyan nantinya. Inilah sebelah kanan saya, di belakang saya. Bersama saya di sini Badan Rem dan jajaran, dan juga Pak Dandim 10-15 Sampit, Pak Kapolres, Pak Kajari hadir bersama kami di sini, Pak Sekda juga. Ini kami serahkan, mudah-mudahan bisa secepatnya bisa digunakan dan dibangun Kodim nanti di sini. Satu provinsi. Berkah. NKRI harga mati.